Shalom Papa Mama dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dalam keadaan yang sehat. Kami berterima kasih karena semalam kami diberi kesempatan untuk beristirahat, dan hari ini kami akan melakukan hal-hal terbaik dengan mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Kiranya firman-Mu pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mestia berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kemarin kita sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bu Devi. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dengan judul Saling Mengampuni dan Menguatkan. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 34. Mestia akan membacakannya untuk anak-anak. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama mengingat kembali peristiwa di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita di kayu salib.
Setelah melewati proses pengadilan yang panjang, akhirnya di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Lalu Yesus dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Dalam perjalanan ke Bukit Golgota, ada seorang bernama Simon dari Kirene yang dipaksa untuk membantu memikul salib Tuhan Yesus. Setelah sampai di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan di antara dua orang penyamun. Pakaiannya diundi dan dibagi-bagikan. Di atas salib Yesus dituliskan Raja Orang Yahudi. Saat itu banyak orang-orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus karena ia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Ketika ia haus, orang-orang yang berada di sana mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam dan mencucukkan pada sebatang bulu dan memberinya minum sambil mengolok-olok dan menertawakannya. Lalu, mulai jam 12 siang sampai 3 jam lamanya kegelapan meliputi daerah itu. Lalu pada jam 3 berserulah Yesus, "Eloi, Eloi, lama sabaktani," yang berarti, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Beberapa orang menyangka bahwa Yesus memanggil Elia. Dalam rupa manusianya, ia menggenapi nubuatnya tentang Mesias yang menderita, di mana seakan-akan Allah meninggalkannya. Tetapi ia memberi teladan, sekalipun sangat menderita, ia tetap taat sampai mati untuk menggenapi rencana Allah. Mereka menyangka kematian Yesus membuktikan bahwa ia telah kalah. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan pada saat itu bait suci terbelah. Lalu Yesus mati. Kepala pasukan yang telah membawanya untuk disalibkan mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah. Nah, anak-anak, ada begitu banyak luka yang dialami Tuhan Yesus saat menuju ke Bukit Tengkorak untuk disalibkan. Ia dihina banyak orang dan mendapatkan perlakuan kasar. Namun, Tuhan Yesus mampu memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakitinya. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sangat memiliki kasih untuk kita. Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, Tuhan Yesus sudah memberikan banyak waktunya untuk kita bisa mengampuni dan saling mengasihi. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu ada banyak pengalaman pahit dan luka batin yang pernah kita alami, entah dari anggota keluarga atau dari teman-teman. Terkadang kita juga menyakiti orang lain menggunakan anggota tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kita, misalnya dalam bentuk ucapan, sikap, atau perbuatan kita. Apakah kamu masih menyimpan banyak luka di hatimu? Mari kita belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus juga mengampuni mereka yang bersalah. Ia juga mengampuni dosa-dosa kita. Selamat merayakan perdamaian dengan banyak orang melalui pengampunan yang kamu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Gak usah dihitung-hitung lagi, mau diputar-putar, dihitung kayak apapun, secara manusia gak akan cukup. Bayangin, tadinya gajimu 1 atau 2 juta, lalu jam kerjamu dikurangi atau malah libur total, dan kamu cuma dibayar 700 atau 500 ribu. Dulu waktu gajimu 1 atau 2 juta, kadang-kadang masih pas-pasan dan kamu masih sering khawatir, apalagi kalau cuma 500 ribu. Jadi, gak usah hitung-hitungan, secara manusia gak bakal masuk, gak bakal cukup. Di dalam diri kita ada satu anugerah hebat yang ditaruh Tuhan, kemampuan untuk beradaptasi. Sebuah naluri untuk bisa menyesuaikan diri ketika keadaan di sekeliling kita berubah dengan cepat. Kita harus pakai kekuatan itu. Kalau kita gunakan kekuatan hebat itu, maka kita akan bisa bertahan, berani berjuang, dan akhirnya berhasil lolos sampai semua rintangan dan kesulitan ini berlalu. Kita akan tetap tumbuh
tetap hijau daunnya, bahkan tetap berbuah di musim apapun. Kalau kamu bisa hidup dengan 1 juta, maka kamu pasti bisa hidup dengan 500 ribu. Hari ini mungkin cuma ada nasi dan telur. Besok nasi dan sepotong tempe. Besoknya lagi cuma nasi dan kecap. Sesuaikan diri kita. Kalau kita lentur, fleksibel, dan bisa mengikuti kemana saja Tuhan arahkan, akhirnya kita akan menyadari bahwa kita tidak hidup dari gaji kita. Kita tidak hidup dari pendapatan kita. Kita tidak hidup dari pekerjaan kita. Kita hidup dari anugerah Tuhan. Kita hidup dari kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Jangan tanya, besok bagaimana? Besok makan apa? Seperti waktu kita pergi keluar kota, lampu mobil kita tidak bisa menyorot sampai ratusan kilometer. Lampu mobil kita cuma menerangi semeter demi semeter. Demikian juga hidup kita. Jalani saja dan lalui saja sehari demi sehari. Nanti akhirnya sampai juga ke tujuan kita. Jadi, gak usah dihitung-hitung lagi. Secara manusia gak akan cukup. Dan jangan mengasihani diri. Biar cukup Tuhan saja yang mengasihani kita. Jatah kita adalah berdoa dan percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah Allah yang maha memelihara. Dia tahu keadaan kita dan dia tidak mungkin tidak menyayangi kita.
Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah menyaksikan tayangan tadi, kita menyadari betapa besar karunia Tuhan kepada kita. Maka dari itu, janganlah kita hitung-hitungan terhadap apa yang akan kita berikan kepada orang lain. Karena Tuhan Yesus telah memberikan segalanya kepada diri kita, semuanya termasuk nyawanya kepada diri kita, untuk dosa-dosa kita. Marilah pada saat ini kita salurkan berkat-berkat yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada orang lain dengan cinta kasih dan kasih sayangnya penuh. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Alat yang kita pakai adalah buku gambar yang kalian punya ya. Pensil, kemudian penghapus, kemudian spidol hitam. Spidol hitam ini gunanya untuk menebalkan bagian tepi dari gambar kalian, supaya nanti kalau diberi warna kelihatan bentuknya ya. Kemudian ada nanti setelah kita lukis ada yang namanya biasanya pensil warna, atau yang punya krayon boleh memakai krayon ya. Kalau pensil warna ini biasanya memakainya atau digunakan untuk goresan-goresan kiri kanan atau atas bawah satu arah saja ya, untuk pensil warna. Tapi untuk krayon prinsipnya hampir sama, hanya saja untuk krayon bisa ditambah dengan satu gerakan, yaitu bukan aja kiri kanan atau atas bawah, tapi boleh melingkar-lingkar. Boleh melingkar-lingkar. Oke? Kalau sudah, kita mulai. Di hari ketiga Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut-maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut-maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Di hari ketiga, ya
bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkitan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkitan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkitkan menang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Miss Tia mengajak anak-anak semua untuk mengerjakan beberapa proyek. Lalu hasil karyamu jangan lupa difoto beserta dirimu. Setelah itu diupload di Google Form di kelas masing-masing. Kami tunggu hasil karyamu. Demikianlah Papa Mama, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Papa dan Mama untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.